dalam banyak-banyak nikmat syurga yang saya ingatlah, kalau saya tak cerita saya rasa tak kenalah pagi ni nak, yang kita kata hijrah nak ke syurga ni. Rupanya salah satu nikmat yang sangat mudah untuk kita nak buat, Allah akan bagi kat kita, iaitu dapat rumah dalam syurga. Ada ke kadang orang tak faham, dia kata ustaz kita masuk syurga tu padan dah, jadi ya, apa nak rumah pula? Dah hang ni siapa daripada dunia gelandangan ni? Orang dalam syurga pun mesti nak rumah, takkan dia melepek tepi sungai tak ada rumah. Mesti kena ada rumah. Orang panggil dak di dunia ni pun kadang nak beli rumah pun kadang orang kadang tak mampu. Ada orang sampai meninggal menyewa. Tak berasa rumah sendiri tau. Tak apa kalau tumpang duk rumah mentua ke apa. Rumah sendiri tak merasa. Kadang kalau di belah Kuala Lumpur tu kadang tengok harga rumah, woi sakit kepala tengok, migrain tengok. Harga dia tu 1.6 juta. Rumah mampu milik, dia tulis rumah mampu milik. Tu bukan mampu milik tau, mampu doa. Allah Allah. Mampu tengoklah. 1.6 juta. Satu tu daklah, 0.6 tu insya-Allah. Ya Allah, kata kerja hidup mati balik pun tak tahu, tak dapat dah rumah macam tu. Ada amalan dapat rumah dalam syurga no? Apa dia amalan-amalan ni kita nak cerita no? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara amalan nak dapat rumah dalam dapat dia sebenarnya masuk syurga tu pun nikmat dah, rahmat dah. Ada pula rumah dalam syurga tu lagi kemah ha? Macam tuan-tuan lah pi umrah pi Mekah kan, orang tanya lama tak nampak no? Pi umrah itu, oh pi umrah ke, duduk di hotel mana? Ada orang duduk di hotel Ajiat, duduk di hotel mana, dia kata saya tak duduk hotel. Lepas tu saya ada rumah di sana. Oh, kemah. Dia bunyi lain tu. Kan Zam-Zam Tower tu, ha, rumah saya belakang. Oh, belakang Zam-Zam Tower tu rumah dia. Senak kita dengar tu. Oi, kemah hang ni dengan King Saudi apa nak menakan ke apa? Kemah sangat. Ada dia tak ada hotel, dia ada rumah sana. Dia lagi dahsyatnya, ada orang rumah di sana. Oh, hak tu kemah. Hak tu yang ramai tak berani buat tu. Nah, kena jadi tokeh dulu baru boleh buat apa. Nah. Jadi sama juga dengan amalan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara amalan-amalan mudah nak dapat rumah di dalam syurga. Ini saya sebutlah mana hak dan. Nah. Banyak amalan dia. Yang pertama sekali adalah iaitu orang yang suka memenuhkan saf-saf yang kosong. Ha, ini amalan dia pertama. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang suka menutup kekosongan dalam saf-saf semayang, Allah angkat darjat dia, Allah binakan rumah untuk dia. Sebab itu bila kita semayang ada ruang-ruang kosong, belum kita nak untuk bila doa qamat Allah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu kita duk rosak-rosak apa duk nak ejah-ejah saf kan. Depan kita ada kosong, masuk. Depan kita ada kosong, masuk. Perbuatan memenuhkan saf hak kosong itu di sisi Allah besar nilai dia, Allah bagi rumah dalam syurga. Simple. Senang eh. Ada ruang kosong, masuk, 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 masuk saja. Dia biasa muslimin lah, orang lelaki-lelaki. Biasa kadang Jumaat, dia main lewat. Diri ramai kat luar kan. Diri, tak nak tunggu apa. Ibadallah. Inna Allah ya'murukum bil. Kan hujung punya khatib punya khutbah tu. Jadi bila qomat je, baru masuk, 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 masuk. Kadang tu, tu imam duk baca fatihah, duk ejah sah lagi. Dia kadang kalau majlis besar-besar macam tu tuan-tuan. Tu imam habis Fatihah duk saf tak habis lagi. Duk isi tu orang suruh main awal jemaah. Kadang dia tak faham pahala unta ke lembu ke ayam ke telur tak apa dia tak. Janji syurga. Makan pisang. Suruh main awal. Jadi tidaklah jadi masalah ni nak ejah-ejah-ejah saf tu ada kosong. Tak apa. Fill in the blank. Orang sik kata. Dia ada ruang kosong, kita masuk. Tuan-tuan buat lagu tu saja, rumah satu dalam syurga. Mana kunci? Nantilah, matilah dulu. Tanya kunci, abang nak minta kunci. Nanti lu mati, lu dapatlah kunci. Nanti malaikat pergi. Ha? Masuk rumah dalam syurga. Ha tu. Hak tak apa nak eloknya adalah, mereka ni sahab belakang. Depan tu kosong. Pakat duk semawa.
Tahu semawa, pakat duk semawa. Ah, sila. Ah, sila sila sila. Eh, dah 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 sila. Aje aje sila aje aje sila sila sila. Eh, dah 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 sila sila. Pakat duk lawan sila. Suruh pihak sohak kosong dah. Biasa jadi dah. Dia duk semawa kawan sebelah pi depan. Setengah ulama kata perbuatan lagu tu boleh jadi makruh. Tuhan tak suka. Sungguh pun perbuatan tu bukanlah kata dosa ke apa. Tapi ada benda dalam dunia ni, ada benda dalam hidup kita, bukan semua kita boleh semawa orang. Dak awak hang tak pi. Hang duk semawa orang, buat apa hang lepi? Ada ada sila-sila. Dak dia haji. Dia punya janggut ada 3 inci lebih badan kita. Sebab tu suruh dia. Jadi apa kira janggut pula dah. Pilah. Tapi saya faham. Dia sebenarnya soft depan yang tahu kan, soft paling afdal. Orang lelaki-lelaki soft depan, yang paling depan paling afdal orang lelaki-lelaki, orang jantan. Soft paling afdal orang perempuan, yang paling belakang tu perempuan. Tapi yang muslimin pula terbalik. Sampai-sampai dia cari tiang. Tiang dulu dia cari ahlu tiang, you know? Ya, lepas tu dia kuik kawan dah. Ya, sini. Ya. Tempat kita. Apa benda lah. Hijrah dan hijrah dan hijrah. Soh tak hijrah-hijrah lagi. Mainlah depan. Tapi saya faham. Duduk soh depan ni bukan semua orang berani. Itu yang Nabi kata, kalau tahu pahala, sampai nak mengundilah, sampai nak, maknanya, bukan mudah lah ni soh depan ni. Sebab saya risiko nak ditolak jadi imam tu, senang. Sebab tu kadang tu ada orang dia punya takut nak jadi imam, baik dia pakai t-shirt. Takkan ada orang tolak ke? Dia pakai macam ni, semua jubah pula, haji putih tu. Pak Long lah. Tu memang, imam satu, imam dua tak mai, siap. Siap. Janggut pula putih. Kemah. Ni kemah ni. Dia dengan Datuk Paduka Mufti lebih kurang. Dapat gaya lebih kurang. Kan? Sebab tu dulu ada perumahan penjawat awam dulu. Depa semayang, adalah seorang ni dia nak melawat cucu. Bang Asak dia pun turun pi mayang di surau penjawat awam kan, ada perumahan ni kan. Yeah. Tengok depa semua hak mai pun semua duk mayang sunat lah. Tak nak mayang tu mayang sunat dulu kan, mayang qabliyah tu mayang-mayang tu. Lepas tu depa pun tak ada siapa macam nak komat lagi. Lepas tu dia pun tengah mayang sunat tapi dengar depa tu duk kuik-kuik. Pasal haji ni, hak main melawat cucu ni, dia kurta. Dia pakai kurta. Hak nu semua t-shirt, hari keluarga, kementerian, hak ni pejabat pembangunan wanita, apa semua t-shirt, hak belakang-belakang tulis-tulis semua tu. Dia pada hak dia pula perasan, ay, dia pun tolak aku buat lagi imam. Dia punya sujud bukan main lama. Lama, pasal dia pun bukan lerti dengan imam pun. Jangan ditolak lah. Panjang cerita dah, lain kali saya sambung. Ada kesudahan dia. Sagi tak syurga lah kita sagi kan. Cerita syurga tak habis. Jangan main-main. Sebab tu tentu hak pakai jubah pakai ni. Bedak, tapi ni bukanlah nak menakutkan awak lalat suka metanik tu. Dia satu, kalau kata Imam Syafi'i, berpakaian soleh akan ajak hati kita untuk malu nak buat benda tak elok. Tu yang buh piah atas pala ni bukan apa. Ada rasa sedap diri sikit. Nak pi karaoke ke, urut tapak kaki amoy ke, dia berasa segan walau boleh lipat. Dia benda ni boleh jah, boleh lipat. So boleh, benda boleh jah. Tapi dia ada segan sikit. Dia segan tu dia ada. Ingat hang pakai lebay tu nak buat benda merapu tak jadi. Kan? Saya pun kadang alhamdulillah lah, maknanya laluan hidup saya ni Tuhan pilih belajar agama, orang kenal sikit-sikit jadi ustaz. Pi mana-mana pun orang hormat. Jadi kita hak muda ni pun kadang ada dia bohong lah tuan-tuan. Manusia ni dia ada kadang-kadang nak merapu-merapu tu ada nakal-nakal nak. Tapi duk ingat kita ni ustaz, duk mengajar orang, dia ada rasa sikit. Kadang pergi kenuri. Allah, lagu macam-macam lah. Jeffrey Dean lah, oh Fatimah lah apa. DJ dia nampak tu, daripada jauh dia nampak lah. Bahagia muman mengumumkan ni ustaz kita, ustaz TV, man. Ustaz Ilyas apa, mari tamat. Tuan rumah punya kelang kabut, dia tukar lagu. Tukar lagu bila Israel datang memanggil. Tukar lagu orang mati. Tukar. Pergi haji artinya menuju. Ada, dia kata janji nasyid. Itulah DJ pun dia puluh YouTube mana lagu hak nasyid-nasyid tak tahu. Kita kadang rasa alhamdulillah, kurang-kurang kita tak dan kata apa pun, dia nampak kita dia rasa segan.
Ha, tuan-tuan hak berpakaian soleh ni, sekurang-kurangnya kawan hak duk membawa, mengumpat, mengapa tadi tu, dia main, hajah-hajah tu main. Ha, dia ada segan. Tapi kena beringat lah. Wirid kena hafal lah dalam pala ni. Dah pakai smart sega, orang pelawar kita pergi depan. Jangan tak bunyi langsung. Pasal ada ke orang yang tolak jadi imam tak. Dia kata, payah Ustaz, saya kalau jadi imam tak, saya doa. Memanglah semayang asak, lohok kan bunyi apa pun. Tapi doa tu payah tu, benda boleh je. Doa saya pelawar lah orang belakang, kan payah pun. Wirid kan pelan sikit-sikit. Tonik. Lebih kurang, boleh je lagi. Tak doa tu sikit. Pusing belakang, semua orang belakang. Buat batuk sikit. Suruh haji makmum belakang tu doa. Kalau dia faham lah. Kalau dia pun tak faham, dia semua orang kita boleh. Allah. Tak boleh pakai makmum pun. Bacalah apa yang boleh tuan-tuan. Baca Rabbana Atina, buang 40 kali, selesai insyaAllah. Dia kata macam aku bisa dengar doa tu kan. Ha tu. Nah, penuhkan saf yang kosong-kosong, darjat Allah angkat, syurga dalam syurga ada rumah Allah bina untuk kita. Amin. Satu.